Pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengaku sangat mendukung gerakan Asperindo yang menginginkan pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi masalah kenaikan tarif bagasi pesawat udara. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat menghadiri Muswil kelima Asperindo menyatakan sangat mendukung gerakan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia Asperindo yang menginginkan pemerintah segera turun tangan untuk bisa mengatasi masalah kenaikan tarif bagasi. Pasalnya dampak dari turbulensi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap perputaran roda perekonomian daerah. Salah satunya menurunnya tingkat kunjungan wisatawan. Apalagi saat ini pemerintah provinsi dan kota Banjarmasin sedang giat-giatnya mempromosikan sektor pariwisata dan melahirkan wirausaha baru. Untuk itu secepatnya pemerintah harus bisa mengambil tindakan. Karena di saat kita berhadapan dengan situasi turbulen tadi ya, tiket naik, kemudian bagasi naik, jadi kan sangat terpengaruh dari semua pihak, UKM terpengaruh, penumpang terpengaruh, termasuk juga promosi daerah-daerah untuk menunjang pariwisata juga terpengaruh. Makanya ini situasi tidak boleh dibiarkan. Kartel misalnya itu harus diatasi, atau kemudian harus ada upaya luar biasa dari pemerintah untuk mengatasi situasi yang tidak terkendali seperti ini. Bukan soal satu pengiriman atau dua ekspedisi, tapi ini soal bersama, hidup mati bersama gitu. Jadi dampaknya kemana-mana. Meski demikian, Wali Kota berharap dengan adanya pengurus baru yang terpilih di Muswil kelima ini, situasi turbulensi ekonomi tersebut dapat teratasi dengan baik. Muhail, Banjar TV.